Jurinya gimana? Jurinya bisa dilihat ya, juri. Teman-teman juga ngeliat jurinya itu. Kalau teman-teman belum pernah ke Blok Timur, lu latihan dulu ke sini. Wih, bahaya. Lu kuasain dulu nih di PMM. Setelah di PMM juara, bolehlah ke Blok Timur. Lu udah kuasain PMM, silakan lu bersilaturahmi ke Blok Timur. Yang dibilangnya kiblatnya kicau mania. Main di situ. Berarti kemampuan juri-juri di sini aman dong. Untuk aman. Menentukan burung-burung yang juara sini berarti berkualitas. Di sini 24G, kualitasnya nyata. Karena kalau lu belum pernah main di 24G PMM nih, yeah. Sebelum lu berangkat ke Blok Timur, kalau lu kenapa-napa, burung gua begini-begini, story-nya dulu, lihat, lu mainin dulu di PMM. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, comment, share. Kok mantap sih? Kok itu dong harus? Halo, jadi buat teman-teman kita mania, yuk kita main di PMM PKM bersama Kang Culik nih. Ini nyata loh. Oke, kayak dimantau nih pojok. Ini full gantangan teman-teman, full gantangan. Dan nggak tahu apakah jago burung aja lupa. Jarang ya, jarang lihat gue bawa burung ya. Nanti kalau kali ini gue bawa. Tapi kalau teman-teman labrador udah tahu, biasa baunya hijau. Dulu lakbet, hijau. Murai kan belum ada kan. Murai gue masih trotolan. 2 tahun lagi lah ya. Gimana lomba di Otisa hari ini? Otisa hari ini pokoknya sumringah, terus happy, sama aja ya. Iya sih. Kondusif. Kondusif ya? Kondusif. Aman ya. Itu teman-teman tuh kita masih diperbolehkan ya. Perbolehkan di dalam, yang penting tenang. Jangan berlebihan juga, karena kalau bisa berlebihan, dari petugas IO pun akan memberikan sanksi. Keluarin? Pasti dikeluarin. Dikeluarin ya, pasti dikeluarin sama IO. Betul. Karena untuk tingkat yang lebih ke atas lagi, kalau kita nggak dari sekarang merubah karakter kita, pas nanti kita naik di atas, diketawain sama orang loh. Ya norak ya. Diketawain, bener. Gitu. Ini bukan latihan bro, ini lombanya. Nggak usah teriak-teriak kayak gitu lah. Pasti bro. Jadi ya. Udah nggak musim lomba teriak. Udah nggak musim. Tetap berjiwa besar. Berjiwa besar tuh, beradab juga. Tuh, bangsai. Itulah. Ya kalau nonton sih nonton aja. Gitu. Apalagi kalau saya ada ekspresi burung nembak untuk keluar materi, ya wajar lah, tapi jangan berlebihan juga. Gue juga nonton kayak gitu. Lain deh. Gue juga ganteng kayak gitu, Pak. Gue ganteng kayak gitu. Ganteng. Tapi enggak teriak-teriak. Cuman nyaksiin burung gue, nyaksiin burung gue sama sekelilingnya. Tapi gue nyari perbandingannya nih. Gitu. Perbandingannya lawan gue bisa lebih bagus enggak? Lebih mewah enggak dari burung gue? Kalau misalkan ada yang lebih mewah, berarti gue punya PR lagi. Jadi pesan lo, Bang Pai, untuk teman-teman kicamania Jabodetabek, Jakarta Timur khususnya apa? Khususnya tuh, kita tuh berlomba, yang pastinya yang pertama ya, kita lihat karakter burung. Terus? Karakter burung, kita lihat pakem. Terus? Nah, kita lihat pakem, kita lihat tujuan kita mau ke arah mana. Kalau burung memang kita mau buat dijual, yeah, ya pastikan berikan yang terbaik untuk sang pembeli. Yeah. Berikan yang terbaik. Terus? Kalau memang burung kita untuk mencari prestasi, berikan yang terbaik juga. Uwe. Untuk peserta juga. Agar penonton juga kan pastinya lihat nih. Bahaya. Itu, burung jadi tontonan. Okay. Yeah. Burung jadi tontonan, padahal bukan burung dia. Tapi bisa memberikan yang terbaik. Terus, lapangan di Otisa PMM ini menurut lu gimana, Bapak? Ya, gokil. Lapangan ini luas. Luas ya, buat tempat nyeting lu nggak ada alasan tempatnya sempit segala macam, panas. Ini banyak tempat teduh, banyak tempat teduh untuk nyeting burung. Iya. Tempatnya luas banget gitu loh. Tempatnya luas, jadi buat teman-teman kecomannya itu nyetingnya itu gampang. Mau jauh-jauhan nih, gue dari Murai bisa
di sini ya, tepatnya banyak. Jurinya gimana? Jurinya bisa dilihat ya, juri. Teman-teman juga ngeliat jurinya itu. Kalau teman-teman belum pernah ke Blok Timur, lu latihan dulu ke sini. Wih, bahaya. Kuasain dulu nih di PMM. Setelah di PMM juara, bolehlah ke Blok Timur. Lu udah kuasain PMM, silakan lu bersilaturahmi ke Blok Timur. Yang dibilangnya kiblatnya kicau mania. Main di situ. Berarti kemampuan juri-juri di sini aman dong. Untuk aman. Menentukan burung-burung yang juara sih berarti berkualitas. Di sini 24G, kualitasnya nyata. Karena kalau lu belum pernah main di 24G PMM nih, yeah. Sebelum lu berangkat ke Blok Timur, kalau lu kenapa-napa, burung gua begini-begini, story-nya dulu, lihat, lu mainin dulu di PMM. Itu bosku. Bang Pai kan masih banyak lah, mungkin teman-teman kicau mania yang belum kenal lebih dekat dengan Bang Pai ini. Yep, jadi untuk Facebook mengikuti akun apa? Ngikutinya Bang Pai MVC. Terus di Instagram? Di Instagram di Instagramnya itu kebanyakan sih untuk kita properti ya. Ah iya. Kalau di channel YouTube-nya? Channel YouTube-nya Momen Viral Channel. Yang belum like, komen? Yang like gimana? Yang belum like komen harap subscribe dulu. Gitu. Jadi mau komen silakan like ya, jangan lupa share yang penting kulit juga dapat. Dan untuk burung-burung yang juara apabila ingin didokumentasikan, ingin sharing-sharing bisa menghubungi Bang Fai biar nanti diupload di Momen Viral. Momen Viral Channel. Iya, nomor telepon lu Bang Fai. Nomor telepon gue itu gue lupa ya pastinya. Gue ada 3 nomor. Oh ya. Red car lu berapa, Bang? Ya. Rating red car lu berapa? Kalau rating gue enggak terlalu merhatiin. Yang pasti setelah video itu naik rata-rata jadi buah bibir. Oh iya. Nomor kan gitu. Nomor rekening wajib transfer lah ya. Wajib transfer lo, gila lo. Lo gila beli pakai daun. Bang Pai, thank you banget, thank you banget. Gue keliling lagi ya. Pastinya ini gak nyulik. Setelah video itu naik, itu bakal biasanya tuh ada yang WA gue, messenger, terus jadi buah bibir. Iya, pokoknya red card-nya di WhatsApp aja lah. Ya. Nomor WhatsApp lu dong, tetap perlu sebutin. Yang mana ya? Sebutin. Nanti aja di kolom komentar. Oh iya, di kolom komentar Kang Culik. Oke. Nanti di videonya ada Kang Culik ya. Oke. Gue, oh don. Oke. Jadi pesan gue gini. Bukan kalau down. Buat teman-teman kicau mania, sebelum kalian berangkat ke Blok Timur, kuasai dulu 24G di PMM dan PKM. Biar lu gak nyesel. Yakin? Gue udah 3 kali berturut-turut, gue gantang ini. Berangkat gak ke Blok Timur? Berangkat dong. Berangkat gak? Gue tantang lu. Berangkat. Jadi gimana Don, gantung terus? 1 burung, 3 kali gantung udah. Empat kali. Juara. Yang sama. Yang pertama juara 1, yang kedua juara 3, yang tadi juara 3 lagi, sama ini gak tahu nih. Itu karena juara terus, karena jurinya bagus, apa burungnya yang bagus? Karena jurinya bagus, juri tahu kualitas burung mana yang terbaik. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Kualitas bagus, kalau ada yang komplain. Kalau ada yang komplain, lu lihat perbandingannya enggak? Gua burung-burung selalu lain. Kita burung gitu. Lu pinggir nih, yeah. Lu lihat kelilingnya, yeah. Muterin enggak? Puterin gak? Gue kalau kalah gue ngaku kalah kan gue diem kan kalau kalah lah itu jangan ngeroeng ya jangan ngeriwik dulu yang penting gantang dulu baru curhat. lu awal-awal ngeriwik lu dan lu kadang-kadang suka gitu lu awal-awal ngeriwik lu tapi dia gue perhatiin banget kok. Iya gue perhatiin kalau dia kalau misalkan bikin statement Kang Culik. Dia bikin statement pedas tapi gue lihat nih kalau misalkan dia menjurusnya bagus gue ya. Biarin. Tapi kalau sekiranya, Don, gue WA dia. Iya. Gue WA dia. Itu bahaya. So. Benar, Don, ya? Iya. Bikin statement, gue WA, Don, ya? Benar, ya? Tapi sekarang udah lebih mengerti dong, sistem ini. Setelah kemarin dibikin statement gitu, Kang Culik bikin statement. Wah, statementnya bagus nih. Biarkan. Iya. Gue dukung dia malah. Oke. Karena itu logika. Gue gak tahu siapa yang ngetik itu, Don. Pemikiran bagus. Berarti lagi lempeng, Kang Culik. Lagi lempeng. Pemikiran. Gitu lah. Jangan lupa.
subscribe Kang Culik ya. Oh iya dong, iya dong, iya dong. Culik. Jadi kasih F. Oke Don ya, kita keliling ya Don. Kang Culik, thank you banget ya. Oke, oke, oke. Jangan lupa keliling lagi. Amin, 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 amin. Ya, terus Kang Culik. Jangan lupa, Ju. Kita bisa. Oke, 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 oke. Sip. Keren, keren, keren. Keren, bro. Semuanya yang hadir tentunya satu kehormatan kita bersama, yang mana tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun dalam menyalurkan